Assalamualaikum, hai YouTube, balik lagi di channel YouTube aku. Kangen banget sama menu hajatan satu ini, namanya nasi pupuk manten. Karena udah jarang banget nemuin, langsung aja di sini aku mau bikin sendiri aja. Lauk yang pertama di sini aku bikin sambal goreng kentang ati, wortel dan juga pete. Nah, buat yang tanya untuk resep-resepnya lauk-lauk yang ada di sini, aku udah share di video aku sebelumnya ya. Untuk menu lauk yang kedua, di sini ada lapis daging sapi. Nah, lapis daging sapi ini khas Jawa Timuran ya, jadi rasanya tuh unik, beda sama rendang, beda juga sama semur daging. Pokoknya mantul banget. Yang terakhir ada yang seger-seger sebagai pelengkap, yaitu acar timun wortel. Di sini aku pakai bumbu kuning, jadi pakai kunyit, rasanya asem, gurih, enak banget. Nah, sudah matang semuanya ya. Di sini tinggal disajikan aja atau di plating. Untuk penyajiannya biasanya pakai piring jadul ya, tapi karena aku nggak punya jadi pakai piring yang ada. Biasanya nasi pupuk manten ini ditata seperti ini. Kemudian jangan lupa bawang goreng dan juga kerupuk udangnya.